Cacah lek. Gak iso budal dhewe. Kok mesti ngongkoni bulan ae. Wes agelan, ojo bantai. Iki kondisine darurat lan. Darurat. Koy ambulan ae cok. Wes ojo bantah. Ndang tuku nolong rambut kok cacak. Yo. Gitu e. Nyo dhuwit loro setengah pas. Du mesti wani pres. Wes ojo bantai lan. Apa lan? Iya lek manis lek. Tekon ndi gawe jas? Dari kampus aku lan. Ya Allah, tambah sayang ae bulan yang lek manis. Wis ganteng, pinter pisan. Kak koyo cacakku, wis elek metese. Ya udah lan, aku masuk rumah dulu ya. Iya. Loh, ngapain kamu masih berdiri di situ, Lan? Gak apa-apa kok Alek Manis. Bulan cuma memastikan aja Alek Manis masuk rumah dengan aman apa enggak. Astagfirullah Bulan. Assalamualaikum. Mbak. Ya gak apa-apa sampe ikut. Janda, Assalamualaikum. Heh, iya Waalaikumsalam. Kayaknya ada gangguan telinga ya. Kok harus teriak dulu baru denger? Gangguan pendengaran untukmu iku ah. Iki lo asik delok sinetron. Kok udah pulang nak jam segini? Iya, Mbak, cuma ngumpulin tugas ke dosen. Walah. Mana almamaternya Mbak Kasto? Pulang sama siapa tadi? Sendiri, Mbak. Dasinya? Nas! Kone dele sepatu sing genah. Apa, Mbak? Wah, sepatu iku lho, Mbak, ditata sing rapi kon ku menungso kudu petik. Kok sepatu peceletatan koyo ngene iki lho. Ambu rokok. Ini lho, Mbak, hampir kena mulut. Eh, kamu habis ngerokok ya? Enggak, Mbak, aku gak ngerokok. Alma matermu bau asap rokok. Ngawur sampean Mbak, kok bisa-bisanya bau rokok jare? Lah iki lo bukti nyata, ambue itu penguh rokok. Baunya parfum itu Mbak, emang gitu aromanya. Dima, bener pabrik lo lagi parfum aroma rokok, Nas. Dima. Udah, aku gak ngerokok Mbak, udah cantulin sana alman materku. Kon, sampe ketemu aku ngerokok, tak sudet lah bemu yo. Iya. Awas kon, tenang. Awas kon berbohong. Iya Mbak. Aja iya tok. Nek wis kerja iso golek dhuwit dhewe ngono gak popo rokokan. Mas yo rokok sak peti yo bongen kabeh gak popo. Nek saiki sampe rokokan deloken kon yo. Gak main-main aku ancamane. Tenan gak main-main. Kon pin berengen sak taun ah. Huh? Aduh, wanita iblis kon, iblis. Mukamu tok senyum-senyum, hatimu bosok, iblis. Mbak, masakanmu enak ya, Mbak? Ya iyalah, seorang ibu itu kalau masak pakai hati, makanya rasanya enak. Emang kamu ibu kulel? Oh, matani lek koniku. Mari muji-muji, dijawab bencek no. Bercanda, Mbak. Kamu itu adalah ibu tercinta, ibu tersayang terbaik di Kota Malang, Mbak. Yo, ibu mulai deh, Meduro kan mide. Sing awake kok gentong, males masak. Eh, Nas, Mbak mau tanya kok lupa-lupa tok, Nas. Hei, Nas, kamu kan kuliah di Unmer ya? Iyalah, Unmer, kenapa? Itu loh, kemarin pas Mbak biodo ke Maksia, Bu Painem iku takon nang Mbak, gini. Mbak, koyo ikan pono anis sampean iku kuliah di Unmer. Tolong po takok no, enak kuliah di Unmer iku opo? Soale anak Ibu Painem iku kan kate daftar kuliah. Loh, ya enak banget kuliah di Unmer, Mbak. Kampus terbaik di Indonesia yang mempunyai banyak pilihan fakultas. Oh, terus opo ae? Jelas no kabeh tentang Unmer. Engko tak ceritakno nang Bu Painem, Nas. Gini Mbak, lokasinya strategis di tengah-tengah kota dan Unmer itu sangat cocok loh buat anak luar kota yang pengen kuliah di Malang. Soalnya biaya hidupnya terjangkau, dari makanan, dari biaya kos, gak terlalu mahal. Oh ngono, tapi masalah iki sengkate kuliah anak Ibu Painem, tonggo dewe. Lah iya aku jelasin Mbak, siapa tahu ada anak luar kota yang pengen kuliah di Unmer. Terus mengenai biayanya, mahal gak?
Kebetulan loh, sekarang gelombang 3 lagi buka pendaftaran. Buruan suruh daftar anaknya Bu Painem itu, soalnya sekarang lagi banyak potongan. Ngono, ya wis engko tak warani nang Bu Painem yo. Bu Painem gelombang 3 lagi buka pendaftaran, buruan daftar lagi banyak potongan. Yo. Iya. Berarti kok sore-sore aku tak nomai Bu Painem manisan ngomong. Mbak. Aku nambah nasi ya. Loh, tambah nak, tambah wong mek segon entek no nak. Engko lek entek tak adang maneh, wis tambah sak lawe-lawe tambah, mak mau sing akeh. Pantes kopian opo enggak sih aku iki? Cek tambah unyu ngono lho karepku. Soale jare Fikral, aku kudu tampil perfeksionis di acara kondangan mantane iki. Kepingin topian, tapi kok jareku kurang nyaman. Koyo minyak rambut iki kurang cocok iki. Diaduk-aduk terus, kacangnya biar mumet. Kapok acang awakmu, tak uter-uter notok kata goreng-goreng. Lan, iki minyak rambutnya gak enak, Lan. Caca tukno mana aja, Lan, minyak rambut sing merek Blank. Aduh, Cak, sama ini kukah. Bulan iki kate goreng peyek, Cak. Mbok yo diganggu tok ae kok. Age po Olan, dilu ae. Melayu nang Mbak Tuti kono lho. Nek Mbak Tuti iku gak ono, Cak. Sing merek Blank. Kok niku wong durung budal wis ngomong gak ono. Cepetan lan cepetan tukukno. Momo Cak, mo. Tuku dhewe kono lho. Kok ki sampean yo duwe sikil kok ngongkoni bulan tok ae. Tak keples lho yo kon mari iki lek gak gelem dikongkon. Age Lan. Ayo acok, ojo pemaksaan cok. Bulan ki males riwi-riwi. Ning arep ame Mbak Tuti iku lho, akeh wong lanang-lanang ndelok bulan ae. Iya, ngomong lanang iku ndelok ikon pola ikon ayu. Wis age tuku cepetan. Loh, lah gak ngreken. Tuku nolan. Momo cak, mo. Bulan ku kesel. Age tuku no. Mo. Age lan tuku no cepetan. Tangan ku cak. Waduh bulan. Waduh ya apa iki? Salah kate kondangan aku. Bulan. Duh ya apa iki ya wong? Awas konlan. Rene konlan, tak pentungi sapu kon. Mama Lela tolong bulan Mama Lela. Kan Mama Lela. Opo lan? Bulan kate dibentung sapu Mbak Caca. Lah lha apa dibentung sapu cacakmu? Caca gare dhisik Mama Lela. Bulan gak apa-apa dikongkon itu. Sini Caca. Iku Mama Lela. Astagfirullahalazim, apa lapangan rupamu itu? Kok kaya getas kakan gulung ngono? Mari disiram bulan adonan tepung peyek mau, Mbak. Cak nakale rek iku. Rene kon lan tak gepoki yo. Walah. Pancen jamen cang gare dhisik. Wong bulan gak gelem dipaksa malah dicewer. Ojo pembelaan kon ning ngarepe Mbak Lelesku. Wes Pak, wes. Lah apa sing kate nangis bareng ngono iku? Pulang gak pembelaan, Cak. Caca ae sing pemaksaan. Iya kan? Hi. Ayo Mama Lela. Loh. Wes sampeyan yo opo aku iki? Salah kesusu kate kondangan jinan iki Fikral. Wes hop. Kakak adik ojo liyane itu karena ae po. Sampeyan dhewe yo ngono kok gak ngerti ae wong bulan iku ono gak warase. Waduh Mama Lela lek bulan sehat walafiat diarani gak waras. Iya. Ayo. Ndang mule sampean niku, ndang adus, ndang salin. Ayo Lan, pulang Lan. Mama Lela mu kok digepuki Bi Caca Mama Lela. Lek cacakmu wani ngepuk bulan, engko urusane ambek Mama Lela. Mama Lela sing ati ngamuk cacakmu. Ayo Pak, ndang mule Pak. Ojo gemberai ta lah. Ayo Lan, mule Lan. Ayo mule. Mule yo. Ayo mule. Yo cak. Mule. Tambah belayu kon yo. Ya, siap pasti datang kok. No, ai Pak RT mbik bulan aku. Ada apa barusan bulan itu, Mbak? Biasa, Pak RT tengkar sama bulan. Mbak, apa, Nas? Aku minta tolong, Mbak, temenin aku. Temenin kemana? Ayo Mbak, aku punya urusan penting Mbak, temenin aku Mbak, gawat Mbak, pokoknya gawat. Loh, urusan apa he?
Ya mbak, aku sekarang benar-benar butuh sampean mbak. Ya mbak. Lah iya, urusan apa terus kemana? Kok nangis? Urusan penting mbak, nanti tak jelasin di sana mbak. Ayo waktunya mipet mbak. Apa osyar iki? Ono urusan apa? Kok medening ini sih? Nas? Ayo mbak, buruan berangkat tak bonceng. Bantu aku ayo mbak. Iya tak bantu ayo berangkat. Kenapa tapi? Ayo mbak, nanti tak jelasin di sana. Ose, ayo berangkat ayo. Ayo nak, ayo nak. Nas, mau kemana sih Nas? Asli ya Nas, ini tempatnya sepi loh Nas. Medeni Nas, kena uang plus loh. Si mbak, tunggu situ aja mbak. Sebenarnya kamu janjian sama siapa sih Nas? Bentar mbak, tak teleponin. Mau berantem ah? Bilang lo kalau mau berantem. Enggak. Mbak mau pemanasan, bilang mbak. Nas kalau mau berantem Nas. Enggak mbak, duduk aja bentar kok. Bilang lo, macem sotang penakan ya. Saan gak enak ini. Tempatnya kayak gini, tempat liar ini. Duh, kok gak bisa sih? Gimana? Si mbak gak diangkat. Waduh, kamu ini sebenarnya janjian sama siapa sih? Jelas sih, Nas. Mau ada apa, Nas? Bentar, mbak. Ini loh di telepon gak diangkat. Yang mana musuhmu ini? Gak mau bertengkar. Duduk bentar, mbak. Wah. Ayo, Nas. Mbak. Tunggu sini 1 jam ya. Waduh ya gak kate kok ngenteni kene 1 jam panas iki. Oh, gak. Mulai Nas. Sabar talah Mbak, sabar. Ini penting loh. Masalahnya Mas yo penting lek sak jam ndek kene Mbak gak kuat panas, ndase Mbak iso mletek. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat ulang tahun ya mbak. Barakallahu fi umrik ya dik. Ya Allah mas, matur sembah nuwun. Aku dewe sampai lali lek saiki tanggal ulang tahunku sampean kok yo eling. Yo eling, wong aku mbek sampean iki urip puluhan tahun dan sampean iku wong penting, penting nemen di hatiku. Iki ono kado guys sampean. Mungkin ini kena regone, tapi ini ada artinya. Hah? Gipang? Iya, gipang. Iling gak sampean jamannya Dewi si pacaran. Ben aku mulai kerja, sampean jauh tukok no gipang. Iling mas, sampai kakan mangan gipang aku bedegelen gak iso ee. Suwon lo mas, sampean sampai nyempet no. Kayak ngucap no kayak gini nang aku. Iya sih. Gak surprise sampai Anas bareng. Nas, pegangin bentar ya, aku mau ngomong sama mbakmu. Oh iya mas, santai mas. Gak apa-apa ya, tunggu bentar ya. Ya, ngomong santai apa? Mas. Saya nang kono dulu. Nang di mas. Dek kono ayo. Cok macem-macem lo aku wedi. Enggak. Ini yo, lu begini lo dik. Kati ngomong apa sih mas Kim? Aku isuwe ngerencanakno omongan iki guys sampean. Omongan apa sih mas? Dek, ayo po'o awe dewe ki rujuk. Aku pengen nunjuk no perubahanku nang sampean. Aku pengen bujuan mana karo sampean. Aku pengen nebus kesalahan-kesalahanku sing biyen nang sampean. Aku iki cinta. Aku iki sayang nang sampean. Apa sampean wis gak sayang nang aku? Apa sampean wis terlalu benci nang aku? Dek, ojok menengahi sampean. Jawaban. Aku sayang nang sampean, mas. Aku ya cinta nang sampean. Bukti ya? Aku nerima sampean nang omaku ya mesti dengan genah, mesti dengan api. Berarti sampean gelem dadi bojoku maneh? Enggak, mas. Keadaan iki wis terlanjur fatal, mas. Bayangno ta lah, lek sampe wong sing ero, aku rojo ambek sampean. Ya apa omongane? Sedangkan adikku rabi karo mantan bojone sampean. Tapi aku tulus, Dek. Aku gak iso urip dhewe. Dek uripku koyo ana sing kurang lek gak ambek sampean. Ayo pok rujuk maneh.
aku pengen bukti nonang sampean lek aku iso memperbaiki iki kabeh. Sampean ojo seolah-olah mojokno aku koyok ngono, Mas. Iki perasaan, Mas, gak iso dipeksa. Ake pertimbangan sing kudu tak pikirno, Mas Kim. Oh. Sepurane lek sampean merasa terpojokkan. Aku ngeregani kok apapun keputusane sampean. Iya, Mas Suwon. Yes, ayo saken nanas di kono dhewean. Sampean teh langsung balik ta? Iya, Mas, aku tak langsung balik ayo. Yeah. Suwon lho, wis dikei kue, wis dikei kado, dan wis diucapno dengan kejutan, Mas. Iya, enggak apa-apa. Ayo. Ayo nak, pulang nak. Gimana? Jadi kapan ijab kabulnya nih? Wah, nih rojok wis. Apa enaknya hidup sendiri? Lebih nikmat bersama, Mbak. Oh ya, Nas. Iki lho ada kue nih. Alon-alon ya lek dibalik. Iya, Mas Won lho. Iya. Pelan-pelan, Nas. Aku balik sih ya, Mas. Iya. Hati-hati ya, Nas, gak usah banter-banter. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku balik dulu, Mas. Iya. Assalamualaikum. Ya Allah. Nek panjeni lela jodoh kula. Tolong persatuakan kita ya Allah. Nek panjeni kudu. Beri kula ketabahan ya Allah. Kula sayang lela ya Allah. Sumpah lo Nas, Mbak tadi tuh kaget tak kira ada apa kamu itu. Kok masalahnya kayaknya penting gitu. Gak nyangka kalau ternyata kamu bikin kejutan sama Mas Takim. Makasih lo Nas. Oke. Cepet rek, gak kerasa. Lek saiki wis tanggal 2 Agustus iku lho. Ya gak kerasa, Mbak, orang belum diapa-apain sama Mas Takim. Apa? Enggak lho, tadi habis ngapain aja sama Mas Takim. Rahasia dong, kok kipu. Mbak, kalau cinta itu gak usah gengsi. Cobalah belajar berdamai dengan perasaan. Nanti pasti akan menemukan kenyamanan. Kok ini sik kencur. Sik kencur sak kudil ini lho. Kok bahas cinta-cintaan. Apa, ha? Mbak, kuenya tak potong ya. Yes, potongan anggur Romado kok kue ku. Dewas cinta. Oh, 2 Agustus, Lela diturunkan ke bumi. Dilahirkan menjadi wanita cantik, baik hati, dan tangguh. Bu, ini kuenya siapa ya kok kelihatan enak? Bu. Jangan makan yang Jepang kamu, Rok. Nanti kamu dimarahin Mbak Lela kalau makan yang Jepang ini. Aku gak mau makan yang Jepang, Nas. Aku mau makan kue. Ini kuenya siapa, Nas? Kok kelihatan enak? Loh, ya apa kan, Rok? Dino iki Mbak Idewi ulang tahun lo. Mosok sampe gak eru, Rok? Mosok ulang tahun Mbak Lela, Nas? Ya apa kan, Rok? Abot. Oh, Mbak Lela ulang tahun. Masuk. Ya, masuk. Apa, Rok? Selamat ulang tahun ya, Mbak. Oh. Maafkan adekmu ini tidak bisa ngasih apa-apa. Bisanya cuma mendoakan semoga Mbak sehat selalu dan dijauhkan dari masalah. Ngomong apa sih? Iya, makasih juga ucapannya ya. Maafkan adekmu ya, Mbak, yang selalu bikin salah dan sering ngerepotin Mbak. Aku sayang Mbak. Ya enggak apa-apa, namanya hidup pasti Rok ada lika-likunya. Yang penting bagaimana kita ke depannya bisa merubah semua itu lebih baik, ya? Ya Mbak, makasih ya.